Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tutorial dan Media Informasi. Namun seperti biasa, sebelum lanjut, bagi yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru yang terupdate. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, admin membagikan informasi yang dilansir dari updatecpns.com terkait kuota formasi PPPK Guru Provinsi Aceh tahun 2022 berdasarkan sekolah dan jumlah formasi. Berikut kami sampaikan data jumlah kuota formasi P3 berdasarkan data usulan formasi PPPK Guru Kabupaten Kota Provinsi Aceh tahun 2022. Data ini berbentuk tabel yang terdiri 3 kolom yaitu nama sekolah kabupaten kota dan P3 usulan kuota formasi PPPK Dinas Pendidikan Aceh tahun 2022. Data ini bukan data resmi yang dikeluarkan oleh BKA maupun Dinas Pendidikan. Data ini disampaikan bertujuan untuk memetakan ke arah mana tangan dan kaki melangkah untuk melamar agar kesempatan lulus PPPK semakin besar peluangnya. Semoga data ini bermanfaat sebagai acuan pelamar PPPK untuk melamar formasi di sekolah sesuai keinginan dan kebutuhan pelamar itu sendiri dan juga sekarang tenaga non-ASN sedang mengisi berkas pendataan non-ASN, semangat terus isi biodata dan berkasnya, semoga berhasil masuk ke dalam data pendataan non-ASN BKN. Jika belum lengkap segera lengkapnya, jika ditolak berkas jangan lupa sanggah apabila memiliki bukti surat perintah membayar atau rekening koran, bagi yang belum isi data lengkap dan diresume otomatis sama sistem tenang masih ada kesempatan sampai tanggal 31 Oktober tahun 2022. Semangat! Demikian informasi singkat yang dapat admin bagikan, semoga bermanfaat buat rekan Bapak Ibu semua, sampai jumpa.